kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Kali ini gua akan bermain game Imposter the Horror Game 3D. Dan buat kalian semua para pecinta game Among Us dan juga Five Nights at Freddy, ini adalah kombinasi kedua game yang seru banget menjadi Imposter the Horror Game 3D. Dan langsung saja teman-teman, kita akan melihat apakah Meow Awu bisa bertahan di dalam game Imposter the Horror Game 3D ini teman-teman, atau mungkin Meow Awu akan menyerah seperti game yang sebelumnya yaitu Evil Nurse. Langsung saja kita akan melihat gamenya seperti apa. Oh ya, by the way teman-teman, gua sudah lihat sedikit tutorialnya di depan tadi. Jadi kita basically itu harus pencet-pencetin nomor-nomor yang ada di telepon supaya kita bisa report imposternya siapa ya teman-teman. Dan di sini kalau nggak salah ada tiga hal yang harus kita tutup, yaitu ada pintu di kiri dan juga pintu di kanan dan juga ada fan atau tempat si imposter ini merangkak ya teman-teman. Tetapi ketika kita menutup pintu tersebut, ada listrik yang terus-menerus akan berkurang. Nah, bagaimanakah manajer sebenarnya? Saya juga tidak tahu ya teman-teman, karena di sini juga ada oksigen yang harus kita maintain juga guys. Waduh, terlihat susah ya game yang satu ini. Dan langsung saja kita akan mencoba game Imposter the Horror Game 3D. Nah, difficulty-nya ada normal, easy, dan juga practice. Ya sudahlah, kita normal saja ya teman-teman. Kita coba sekali. Gue belum coba sih ini game, ini adalah game pertama gua. Nah, selamat datang teman-temanku sekalian di dalam game Imposter Horror 3D ya, game horror 3D. Nah, sekarang ini apa nih? Oh, ini CCTV-nya. Oke, mana ventilasinya? Oh, ini fan. Oke, kita tutup. Nah, kalau misalnya kita tutup semua, kalian lihat teman-teman di kanan bawah itu powernya berkurang dengan drastis. Nah, ini dia. For emergency. Set the frequency and waiting, bla 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 bla. Terus ini oksigen suplemen. Oksigen suplemen can only be done, oh, kalau misalnya sudah kurang dari 50%. Fuse box, ini buat apa? Oh, mati dong. Oh oh. Wah, kebuka. Kita tutup terlebih dahulu. Controller gua. No, defense. Tutup. Nice. Aduh. Belum apa-apa, saya sudah kering nih, guys. Halo? Ini gua harus gimana? Accept. Oh, dua. Kita harus cepat ya. Oke, gue nyalain ini terlebih dahulu. Coba kita cari ya teman-teman, imposternya ada di mana. Ya, CCTV-nya hilang. Oh iya, kalau nggak salah, kalau misalnya layarnya kayak begini, kita harus matiin, terus kita hidupin kembali, dan harus cepat-cepat untuk tutup ini itu. Come on. Let's go. Aduh, power gua sisa berapa itu? Ya, udah mati. Gameplay pertama Meow Awu mati ya teman-teman. Ya wajar lah ya. Namanya juga baru pertama kali. Ah, tuh kan, dia ada di fan guys. Jadi kita bisa buka ini. Tapi udah percuma sih. Powernya? Powernya naik lagi atau gimana itu? Oh, tiap kali kita buka teman-teman, power usage yaitu. Oke, gue tutup aja. Tadi ternyata 70 guys. Ternyata 70. Oke, dia harusnya ada di mana nih? Aduh, controller gue. Tidak. Dia di sini. Dia ada di sini, guys. Dia ada di sini. Oh no. Kalau begitu ini gua harus buka. Nah, kita napasin terlebih dahulu sama defense kita buka. Sebentar aja. Sip. Coba gua tutup. Terus ini juga gua tutup, teman-teman. Sip. Terus gua masukin ini nih. Oh iya. Sabar, 0. Ah, salah. Harus di 0. Nah, mantap. Abis itu 7 ya. Kemon. Aduh, dia ada di sini lagi, guys. Kalau begitu, gue akan buka ini. Aduh, power gue, teman-teman. Tidak, tolong. Matiin deh. Matiin semuanya, guys. Supaya power gue bisa di-reserve dengan baik dan benar. Ayo kita tutup. Perasaan gue nggak enak sih, guys. Gue nggak akan bisa lolos nih. Oke. Sekarang gue akan coba telepon. Ah, tidak bisa. Oke. Ini oksigen. Oke, oksigen supplies gue nyalain ya, kalau nggak salah. Kita nyalain ini, terus kita cari lagi guys. Dia ada di mana? Ah, dimatiin dong. Oh no, ada dua yang dimatiin. Oke, 3, 2, 1. Let's go. Mama, nyalain cepetan. Ha, sabannya. Balabi balabab. Oke, aman. Waduh, oksigennya. No, oksigennya. 7. Hop, ois. Aduh, itu udah bener 7.
7. Ah. Ah. 7. Aduh, gara-gara gugup. Aduh, nyawang gimana sih lu? Aduh, terlalu cepat. Ah. Nah, akhirnya bisa juga. Oke, 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 oke. Sekarang powernya sisa 22. Maafkan saya, teman-teman. Nyok noob sekali. Aduh, mau nggak mau ini gue harus matiin lagi. Pas gue matiin, ternyata dia ada di dekat situ ya. Luar biasa sekali. Jadi, basically teman-teman, seperti itulah gameplay Imposter The Horror Game 3D yang satu ini. Gamenya memang cukup susah untuk dimainin teman-teman. Jadi, buat kalian yang bisa menamatkan di normal mode, mantap sekali. Oke, kita coba lanjutkan lagi teman-teman. Siapa tahu saja si Miao Auk bisa ya. Come on, come on, come on. Ini more to O, more power. Oh, fast frequency. Ah, kita bisa pilih ya teman-teman, mau fast frequency atau lebih banyak oksigennya atau lebih banyak powernya. I see, I see, I see. Terus difficulty-nya boleh nggak Miao Auk sekali-sekali turunin ke easy guys? Nggak boleh. Ya udah deh, kita normal lagi deh maininnya. Kalian jahat ya. Ingin Miao Auk tersiksa. Baiklah kalau begitu. Kita coba. Ah, tidak bisa ya. Oke, pertama-tama gue juga nggak tahu teman-teman harus tutup yang mana. Yang pastinya gue harus lihat ini. Tuh, ada ventilasi, ada lorong. Ini gue nggak tahu lorong di mana sih guys. Ah, tidak ada ya. Oke, coba-coba. Oh, berarti dia ada di sini, guys. Kita tutup, terus kita matiin ini. Nah, mungkin saja seperti itu ya. Mungkin saja. Oke. Gimana kalau misalnya gue coba ya, teman-teman? Ini gue tutup, terus gue masukin. Ah, belum bisa juga. Tombol waitingnya di mana dah? Supaya gue tahu gitu loh, kapan gue harus masukin. Duh, kenyalain lagi deh. Duh, nggak ada dia, guys. Aduh, ada satu yang mati. Heh, kayaknya ada orang tadi deh. Guys, oh, dia lagi di ventilasi guys. Dia lagi ada di vent. Jadi kita tidak boleh mati lampu dan juga tidak boleh ventilasi itu ya. Sip. Tunggu, gua reset. Hah, mantap. Sudah. Sekarang gua tutup lagi teman-temanku sekalian. Nah, gua cek lagi ya, gua cek lagi. Oh, ventilasi juga sudah dirusak sama dia. Oke, sudah ada banyak yang dirusak sama dia. Mau gak mau gue harus matikan ini dan nyalakin. Terus kita langsung cepat-cepat untuk menyalakan semuanya. Kembali, kita reset lagi teman-teman. Oh, Mama Mia Lesatos. Come on. 0. Ah, belum bisa. Frekuensi, oh itu ada di kiri atas ternyata ya teman-teman. Frekuensinya, not ready. Oh, aduh, baru juga gue nyalain. Baru juga gue reset. Sudah dibikin rusak lagi sama dia guys. Oke, mau nggak mau gue harus tunggu terlebih dahulu sampai dia menampakkan diri. Come on dong. Nah, tuh, dia ada di ventilasi ya. Baiklah kalau begitu. Nah, ini gue buka aja. Tunggu sebentar, frekuensinya sudah ready. Kita akan 0. Nah, 0. Sudah. Sekarang gue tutup lagi, teman-teman. Oke, gue reset. Oke, siap. Naikin lagi. Come on, Miao Auk. Controllernya. Oh no, dia ada di situ ternyata. Oh, Mama Mia Lesatos. Untung aja gue lihat loh. Dia nampakin diri di situ. Kalau enggak gue sudah mati lagi itu guys. Aduh, dirusak lagi sama dia. Gimana ini? Not ready. Oke, okay, do you ready to lose? Enggak ready. Oke, okay, sip. F. Terus 7 ya. Oke, okay, sabar, 7. Hap. Nice sekali. Sisa 3, 6 sama 4, guys. Sekarang powernya aduh. Kita nyalakin. Sabar, kita cari terlebih dahulu. Mana dia? Ah, ya udah. 3 2 1. Ah, ini dia. Yang paling mengerikan guys. Kita tutup terlebih dahulu. Itu dia. No. Dia mulai merangkak ke sini guys. Tidak boleh dibiarkan. Oh. Kalau begitu gua akan coba seperti ini. Cepet banget dia pindahnya. Ah, ngeselin banget teman-teman. Padahal tinggal dikit lagi tuh. Gua kan tadi ngelihat dia di sebelah kiri kan lagi jalan guys. Tapi tiba-tiba
pas gue buka pintu yang ada di sebelah kanan, dia udah teleport ke situ kan? Curang banget, harusnya tuh dia harus muter dulu. Atau jangan-jangan memang ada shortcut. Ah, mengesalkan sekali. Oke, kita coba lagi. Miao Auk mah pantang menyerah ya. Guys, sorry banget nih kalau Miao Auk cupu banget di normal mode ya, teman-teman. Karena gue sudah mati berulang kali. Hampir 1 jam gue cobain di normal mode, tapi gak bisa guys, susah sekali di game. Dan gue juga belum menemukan patternnya dia itu seperti apa permasalahannya. Dan gue juga tidak memakai bantuan sama sekali ya. Jadi otomatis Miao Auk coba di easy mode ya. Gue udah gak kaget sih karena gue udah tahu teman-teman kapan gue akan di jump scare masalahnya. Ini game sudah tidak menyeramkan seperti awal-awal kita bermain. Tapi pokoknya pertama-tama yang harus kita cari adalah patternnya dia terlebih dahulu. Nih kalian lihat kan, dia menghilangkan. Pinter banget dia menyembunyikan diri dia nih. Udah kayak temen kalau gimana itu tadi dia. Udah kayak temen yang ngutang terus kalau kita mau nagih, ngilang dia guys. Nah, kan? Udah dateng dia. Mau kemana kau? Hah? Ketutup kan? Oke, oke. Kita bisa lihat dia dari sini sih. Nah, tapi CCTV-nya sudah dimatikan sama dia ya, teman-teman. Permasalahannya, gua nggak tahu kapan dia pergi dari CCTV tersebut. Oke, nice. Oke, sekarang kita cari lagi kesempatan untuk cari tahu dia ada di mana. Frekuensi gua juga sudah ready ya, teman-teman. Sabar. Di mana dia? Ventilasi. Come on yang cepat. Tutup. Nice. Nah, ini dia. Langsung kita ambil ini 2. Nah, mantap sekali. Kita tinggal tunggu teman-teman. Ada suaranya nggak sih? Nggak ada suaranya gitu loh teman-teman kalau misalnya dia udah pergi atau belum. Nah, permasalahannya tuh gua harus matiin ini, terus gua harus nyalain lagi. Terus gua harus cari dia lagi, guys. Ada di mana dia? Come on. Di bagian TV. Okay. Mantap. Sudah, gua udah tutup ya, teman-teman. Nah, ketutup kan? Kasihan deh lo. Oksigen masih aman, power kita juga masih aman, teman-temanku sekalian. Dan dia matiin lagi CCTV-nya. Nah, yang gua sebel ya, kalau dia sudah pergi itu tidak ada suaranya dan juga tidak ada tandanya. Jadi, gambling banget ketika gua mati ini terus nyalain lagi. Come on. Controller gua yang benar. Oke, aman ya. Semuanya aman. Oh, dia ada di sini lagi. Nah, kesempatan gua ya untuk 0. Nice sekali. Oke, kalau begitu harusnya nah, dia akan matiin CCTV gua. Habis itu durasinya biar aman ya, teman-teman. Itu hitungan ke-7. Biar aman ya. Iya. Oke, masih aman. Ayo dong. Nyalain lagi, terus kita cari lagi, teman-teman. Di TV lagi dia, guys. Ngeselin banget di TV mulu dia. Tuh kan? Masalahnya gua nggak tahu gitu loh, kapan dia harus pergi. Nah, 1 2 3 4 5 6 7. Mama. Oke, nice ya. Aman. Sekarang kita cari lagi dengan cepat. Come on dong. Ini kontrolernya agak tidak mendukung juga, guys. No. Oke, nah. Oke, sekarang kita ambil ini. Wih, cepet amat. 7. Aduh. 7. Nice. Oke, sip. Nah, ini kita kira-kira aja. Please. Hiya. Nice sekali. Oke, langsung cari. Come on. Oke, dia di belakang kita. Dia di belakang kita, guys. Nah, kita coba aja. Sip. So far so good, udah setengah ya, teman-teman. Oksigen sudah 22. Nanti kalau misalnya udah 10-an atau kurang dari 10, baru gua akan hidupin oksigen backup ya. 4, 5, 6. Ya. Tuh kan, teori gua ini bisa salah, bisa bener. Gua nggak tahu guys, kapan gua harus matiin, kapan gua harus gak matiin gitu loh. Kalau gua gak matiin, otomatis CCTV tersebut akan rusak terus-menerus. Teori gua salah mulu masalahnya. Oke, gua coba sekali lagi ya, teman-teman. Gua coba sekali lagi, tapi sekarang teorinya mungkin agak sedikit gambling ya. Ini bener-bener gambling banget.
Guys, ini percobaan terakhir gua ya, teman-teman. Soalnya gua udah bermain 1 jam lebih nih, tuh. Dimatiin lagi. Jadi kita tinggal tunggu frekuensi yang kedua ya. Dan ini gua enggak tahu dia ada di mana, guys. Gua takut untuk matiin lampu ya. Jadi gua tunggu momentum terlebih dahulu. Kalau misalnya imposternya ada di situ tuh tadi di CCTV yang ini, baru gua akan matiin lampunya. Nah, bener. Terus nyalain, terus tutup. Nah, mantap sekali. Oke, guys. Sekarang kita hajar yang nol, sudah selesai. Come on. Otomatis dia akan hancurin ini. Nah, permasalahannya kalau gua matiin, gua hidupin lagi. Oke, sip. Aman, 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 aman. Nice. Oke, so far so good. Udah masukin 2 angka, tapi kita masih ada 4 angka lagi, guys. Oke, sip, sip. Di belakang gua. Ini yang paling serem sih, gua enggak ngerti, guys. Momentumnya ada di sininya tuh. Tuh, dia kan udah di depan persis nih. Enggak ada step-nya gitu loh kalau dia ada di situ atau enggak. Jadi gua ngeri banget untuk otak-atik power yang ada di situ. Ya udah, kita cari lagi lah yang lain lah. Yuk, 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 frekuensinya yuk. Udah mau selesai yuk. Yuk, bisa yuk. Come on, Myoalk, you can do it. Oke, frekuensinya sudah selesai. Dan sekarang kita tinggal nunggu imposternya dari mana nih. Gak ada dong dia. Tuh kan, dia masih ada di situ tuh. Masih stay di situ, guys. Oke, kalau begitu kesempatan gua kali ya. Guys, doakan saya. Aduh, salah. Nice, udah. Oke, sip. Kita cari lagi, teman-teman. Oke, aman ya. Berarti memang imposternya ada di situ tuh. Ada di ruang tengah. Sambil kita cari lagi, guys, dia ada di mana? Tuh, masih ketutup. Mana dia? Tidak. Dia tidak muncul-muncul, teman-temanku sekalian. Gua nggak tahu nih kalau misalnya gua di jump scare, gua nggak tahu apa alasannya ya. Oh, tuh. Oke. Oke, nice sekali. Woo! Akhirnya. Yes, finally bisa reset ya. Tenang. Bisa reset. Oksigen. Kita nyalakan oksigen terlebih dahulu. Terus ini, please. Nice. Nyalain. Oh, di belakang gua. No! Oh, sedikit sekali itu timingnya, ya ampun. Gua tinggal tutup terus gua nyalain frekuensinya lagi. Ah, ngeselin. Ya udahlah, teman-temanku sekalian. Ini game susah betul. Susah betul. Padahal gua namatin Five Nights at Freddy. Cuma ini gua nggak tahu kenapa, teman-teman, logikanya tuh agak sedikit berbeda gitu loh. Ah, dan gua tuh harus cari tahu gimana caranya gua bisa keluar dari sini, tapi ternyata tidak bisa ya. Tanpa pakai bantuan-bantuan ini nih, kayaknya nggak bisa deh, guys. Memang kita diharuskan untuk memakai semua bantuan-bantuan yang ada di sini nih. Ngeselin, ngeselin. Ya udahlah, teman-temanku sekalian, untuk episode game Imposter The Horror 3D sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.